ทุกวันเวลาเลยคิดคิดคิดคิดถึงเธอเธอเธอ jam 6 miss jam 6 ya, miss teh nge-share link ya. Ini masih pada belum masuk juga. Aduh. Ayo buka videonya. Mama aku masuk YouTube. Banyu, itu kenapa tulisannya gitu, Banyu? Error, Bu, enggak bisa diganti. Error, Miss. Fotonya bisa diganti loh di bagian atasnya. Di settingan error. Setiap diganti, rubah lagi jadi ini. Ya Allah, itu pakai email siapa? Email Banyu. Email siapa? Email Banyu. Ya udah we, uninstall dulu, download lagi. Kasihan kalau gini mah disangkanya Banyu yang sengaja promosiin mamahnya. Oke, kita tunggu. Masih belum ada lagi. Hanya 14 orang kah? 9C. Ini ada Bu Eli nih. Ibu kelas 8-nya. Torik ada. Terus Mutiara Putri, Ovi, terus Alia Putri, lalu Kayla Azalia, Rifana Diva, lalu Banyu, lalu Alifa, ada Alvin, terus ada Nizar. Nizar, lalu ada Kiar, Nabila, Nabila, Salsabila, Mulki, dan Charlene. Oke, Charlene baru masuk ya. Ada 15 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sip. 15 orang, silakan dibuka videonya semuanya. LKPD yang minggu kemarin dibuka ya. Nagano baru masuk juga. Oke, berarti 16 orang. Aduh, ngaca dulu Mulki. Nizar baru ikut pembelajaran, Samis di-share dulu LKPD minggu kemarin ya, nanti dilihat. Sebentar. Nizar sama Samis sudah dimasukkan ke grup bahasa Inggris ya, minggu kemarin. Bentar. 9C. Silakan dibuka semua videonya, 17 orang. Berarti yang hadir. Bentar ya. 9C. Nanti setelah ini, Miss dokumentasikan lagi karena pasti ada yang telat baru masuk. Ayo dibuka videonya semuanya. Dibuka ya. Oke. Silakan kita mulai pembelajarannya. Kak Emi siapa? Akmal, Kak Emi siapa?
Belum dibagi lagi, Bu. Belum dibagi? Belum punya KM kelas 9C? Belum. Oh, Ari dulu Kak ini siapa waktu kelas 8? Charlene, Miss. Siapa? Aku. Oh, Charlene ya udah. Charlene yang pimpin doa. Charlene ke tengah mukanya ya. Okay. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Miss lupa udah lama. Astagfirullahaladzim udah lama. Isti Adan. Nah, sama Banyu aja yuk. Ayo yuk. Isti Adan. Siap. 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 Isti Adan. Siap. Ber. Rabbizid ni ilman warazuqni fahman. Ey Allah, understand. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya. Silakan dibuka semua LKPD yang minggu kemarin mi-share. Kemarin itu kelas 9C yang sudah mengumpulkan sampai hari Kamis. Kemarin Kamis ya, 29 Juli. Itu paling lambat, padahal Kamis dikasih tugasnya Kamis ya. Kamis minggu sebelumnya. Paling lambat harusnya Sabtu yang mengumpulkan. Kamis sampai kemarin diperiksa itu hanya 13 orang. Dari jumlah total 32 orang. Nizar baru masuk ya. Jadi 31, 8 orang tidak mengumpulkan, yang masuk grup hanya 21. 10 orang lainnya kemana ini? Kenapa tidak masuk grup? Padahal Google Classroom-nya itu sudah di-share dari satu minggu sebelumnya ya. Coba cek di grup WA kalian. Sami di-share dari kapan itu Google Classroom-nya? 24 Juli ya? Ini udah ada share link-nya. 24 Juli mah pas terakhir. Itu udah mi-share yang kedua kali. Pertama kali mi-share itu tanggal 19 Juli. Itu udah mi-share. Betul, Banyu? Betul, Nabila? Betul. Ada di grup Bahasa Inggris dan C. Sudah di-share grup GCR-nya. Ya. Jadi yang belum masuk, masuk GCR-nya untuk pengumpulan tugas. Nanti untuk pengumpulan tugasnya gimana? Seperti yang minggu kemarin, Miss minta dikumpulkan di Google Classroom, difotokan, itu untuk penilaian afektif kalian, untuk penilaian kedisiplinan kalian. Kalian ngumpulin tugasnya tepat waktu, tidak. Ketika lebih dari tanggal yang Miss minta, dikumpulkan kan hari Sabtu kan paling lambat, tapi ada yang mengumpulkan hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari ini, itu tetap diterima, tapi nilainya akan berbeda. Anak yang mengumpulkan tepat waktu sama yang tepat itu kan beda, ya. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Kita mulai bahas. Oke. Alifa ada? Tadi Miss Absen ada Alifa. Silakan Alifa dibaca paragraf pertama. Jangan di-mute ya, bacanya ya. Ingat, kalau ada yang salah, jangan ditertawakan. Kita sama-sama belajar ya. Kalau ada yang salah, nanti diperbaiki. Silakan Alifa. Tunggu, Miss. Nyari. Yang mana, Bu, LKPD? Itu yang waktu minggu kemarin. Sudah mi-share kan? Yang LK1 yang disuruh di-print yang kalian kumpulkan ke Google Classroom? Ya, kayaknya Miss. Ada tidak? Ada ya? Ada. Ada. Oke, okay, silakan dibuka Alifa.
Sebentar. Hello guys, I'm Diana. I love cooking very much. Today, my mom has just come home from shopping. She just bought a list of stuff. She bought rice, flour, egg, butter, noodles, and sugar. Noodle. She also bought some vegetables like vegetables, peanuts, cabbage, and carrot. Carrot. She also bought spice like ginger. Like ginger, salt, pepper, and coriander. She wanted to buy my favorite. Grab apple and lemon. Okay, thank you Alifa. Berikutnya, Sophie. Well, I will. Ayo Sophie, kenapa ditutup kameranya Sophie? Ya udah deh, Miss ke Saren. Ayo Saren. Paragraf kedua dibaca. Well, I want to make a pancake. Geser Len. geser. Well, I want to make a pancake for breakfast. Okay. So I take a cup of flour. Flour. One egg. Flour. And some water. I also use milk because it will make my pancake more delicious. Okay. Ini tuh apa sih, Mas? Resi. Lanjutkan. Tulisannya nggak jelas. Beside that, I also make scrambled egg. Beside that, I also make scrambled egg. That's my brother's favorite food. I only need 2 eggs, a pinch of salt and pepper. We will have a great breakfast for today. Okay, thank you, Charlene. Ya, sekarang kita lihat activity 1. Dari teks yang 2 paragraf itu, kita buat shopping list. Shopping listnya itu apa? Daftar belanjanya. Nah, di sini ada yang bisa menyebutkan isi shopping listnya apa saja? Ingat ya, ketika kalian masuk Zoom tidak satu penilaiannya. Lalu yang menjawab di Zoom pun beda penilaiannya. Ya. Oke, okay. Kelas 9 C. 30 Juli hari ini. Ayo. Yang empat, kami dimarahin enggak? Dihukum enggak? Tidak kan? Hanya diperbaiki saja. Jadi jangan takut, jangan malu. Ayo coba. Tak mau menjawab, sebutkan namanya baru disebutkan jawabannya. Mal, rice, flour, eggs, okay, oil, noodle, and sugar. Rice, flour, egg, oil, noodle, and sugar. Peanut, cabbage, and carrots. Ginger, salt, pepper, coriander, grass, apple, and lemon. Okay,
thank you Akmal. Berikutnya itu shopping listnya daftar belanja yang dibeli oleh ibu ya. Memang. Oke, activity itu kan tadi dijelaskan tuh di teks yang tadi itu ada for breakfast she will make pancake and scramble egg. Yang pancake ada apa saja? Siapa yang mau menjawab? What you need? Apa yang dibutuhkan? Mutiara Putri, Miss. Ayo. Mutiara Putri. Mutiara Putri. Oke. Silakan Mutiara Putri. Watermilk, egg. Apa? Coba diulang. Flour, buttermilk, egg. Oke, okay, thank you. Berikutnya, scrambled egg. Kayla, Miss. Siapa yang mau menjawab? Kayla, Miss. Kayla. Oke, okay, Kayla silakan. Egg, salt, and pepper. Oke, okay, thank you. Kayla. Berikutnya, activity 3 itu kalau misalnya ada yang bingung, kemarin ada yang nanya, Miss, ini staple food itu yang mana? Terus vegetable-nya yang mana? Yang ada di teks. Jadi, ada beberapa contohnya ya. Staple food, contohnya rice. Kalian lihat kata setelah rice apalagi? Lalu vegetable nanti kalau mau ulangan PTS, PAT, US, USBN dan lain-lainnya kalian sudah tahu. Oh ini jadi nggak usah mikir ini artinya apa ya nanti pada waktu lama. Tapi kalau mengerjakan soal seperti ini lihat kata kuncinya ya ada silakan staple food contohnya for example rice ada yang bisa menjawab dari teks yang tadi dibacakan ayo Miss di salen jaringan kayaknya jelek putus-putus. Ya, sekarang kita pembahasan yang ketiga ya. Yang staple food. Ada yang bisa jawab? Yang ada di daftar belanjaan atau ditambahin lagi? Betul. Tidak usah. Yang di daftar belanjanya aja. Noodles. Tidak ada yang bisa jawab? Banyak siapa? Mister. Akmal lagi. Boleh Akmal. Oh, Banyu boleh. Silakan Banyu. In staple food has a rice, flour, and eggs, milk, and noodles. Yeah. Okay. And ya, yeah, betul. Thank you Banyu. Berikutnya. Vegetable. For example, carrot. Ada yang bisa melanjutkan dari daftar belanja yang tadi dari teks yang tadi apa saja harus apa saja yang termasuk vegetable? Siapa? Lemon. Barusan yang jawab lemon. Cabbage. Lemon siapa? Ayo. Vegetable cabbage. Lemon. Tuh anak-anak. Spinach cabbage. Vegetable. Cabbage and spinach. Siapa yang barusan jawab? Aku, Miss. Bobby. Raisa. Oke, okay, Raisa. Baik, berikutnya. Spices. For example, ginger. Ada apa lagi? Charlene. Oke, okay, Charlene. Salt, pepper, sugar, sama coriander.
Okay, thank you. Berikutnya, fruits. For example, mangosteen. Yang berdasarkan teks yang tadi ada apa saja? Ayo. Mutiara, Miss. Oke, Mutiara Putri menjawab. Ya, berikut siapa saja yang bisa menjawab? Grab. Terakhir. Mutiara Putri lagi. Oke. Boleh baca. Atau Muti aja deh. Ayo. Miss Pata-Pata. Kenapa tidak ada? Pata-Pata suaranya. Iya, Miss, dia aku juga Pata-Pata mungkin ya. Iya, padahal Missnya enggak Pata-Pata ngomongnya. Jelas. Gimana? Ada yang mau menambahkan tidak? Yang apa, Miss? Yang tidak ada ya? Pata-Pata. Yang dairy product. Tidak ada? Milk, es krim, butter, flesh, cheese, jamur. Oke, Rozan ya. Oke, anak-anak, selesai pembahasan activity 1 sampai activity 3. Setelah ini nanti kalian melanjutkan activity 4 until activity 8. Jadi activity 4 sampai activity 8. Pengumpulannya kapan? Pengumpulannya minggu depan paling lambat. Ingat kalau mengumpulkan besok, hari ini atau minggu depan akan berbeda. Apalagi yang mengumpulkan minggu depannya lagi itu lebih lama ya. Nilainya pun akan berbeda. Jadi nanti seperti dikirim ke Google Classroom, setelah satu bab, satu chat, nanti kertasnya dikumpulkan ke sekolah ya untuk bukti fisik. Untuk activity 1 sampai activity 3 ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Ya, Mutiara Putri, gimana? Ya, ada pertanyaan. Oke, okay, Miss absen lagi ya. Yang tadi baru masuk, yang telat siapa saja? Ada Bobby. Ibu. Terus? Bobby kenapa baru masuk, Bobby? Coba apa? Dari tadi nggak dibuka lagi videonya. Coba halo, dibuka videonya. Bobby, Farhan, siapa lagi tadi yang masuknya telat? Kenapa Bobby telat? Error bujumnya tadi. Kalau ini dikasih linknya jam 6 loh. Sudah di-share untuk pembelajaran hari ini. Farhan kenapa baru masuk, Farhan? Tadi ke toilet. Farhan kenapa masuknya? Tadi ke toilet. Kalau Bobby ke toilet juga? Error, Miss. Bobby? Coming. Oh, error. Udah. Oke, okay, dibuka semua videonya. Jadi nanti kalau
meskipun ada yang miss pengabsenan di awal dan juga di akhir ya. Beruntung nanti kelihatan lebih kayak 10 gelu bu, nah, dicukur makanya kalau rambutnya agak ini ya. Satu, hitungan ketiga dibuka semua videonya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Sip. Ini buat bukti kalau kalian di awal di akhir diketahui siapa yang masuk tidak masuk lah. Jadi kertasnya jangan sampai hilang. Bisa dipahami? Ada bisa bu? Bisa bu? Ya? Sudah bu.